Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, kenalin nama aku Maya dan VJ Chow Chow atau Real Study. Oke, jadi ini acara di SMA Negeri 1 Pesanggerahan yang diselenggarakan oleh Pramuka Gubra P15 3506 yaitu Perkemahan Penerimaan Tamu Penegak. Nah, acara ini biasanya dilaksanakan di awal tahun ajaran baru karena adik-adik kelas 10 nih baru masuk guys. Ya, karena itu mereka lagi melakukan peralihan dari Penggerak ke Penegak. Karena itu diadakan perkemahan tamu penegak. Kegiatan ini itu diawali dengan upacara pembukaannya. Di dalamnya ada penyematan tanda peserta dan sebagai tanda acara PTP ini dimulai. Betul banget nih kak. Nah, habis upacara ini acaranya apa sih kak? Katanya kalau ada demo ekstra, bener nggak sih? Bener banget nih, demo ekstra ini paling yang ditunggu-tunggu oleh adik-adik kelas 10. Karena apa? Karena personilnya itu dari calon bantara kelas 11 dan bantara kelas 12. Nah, acara demo ekstra ini selain ada baris berbaris, juga ada pameran pioneering dari kreasi calon bantara kelas 11. Oleh karena itu, acara ini dilengkapi dengan pendirian tenda. Nah, di mana tenda ini akan digunakan adik-adik untuk tidur nanti malam. Habis melakukan istighosah dan sholat isya, selanjutnya ada penyampaian materi oleh Kak Huda. Nah, Kak Huda ini sendiri adalah pembina pramuka dari SMA Negeri 1 Pesanggerahan. Nomor 12 tahun 2010, maka posisi kepramukaan di kurikulum 2013 sifatnya wajib. Beliau ini menyampaikan pentingnya pramuka di kurikulum 2013 karena mengingat adik-adik kelas 10 ini menggunakan kurikulum 2013. Ya, di mana di kurikulum 2013 ini pramuka diwajibkan. Betul banget. Siapa yang nyanyi? Kak Anggi. Siapa sih Kak Anggi? Kak Anggi itu loh yang ketua DAPI. Oh, Kak Anggi yang ketua DAPI. Iya, yang unyu-unyu. Kak Anggi ini dikenal sebagai orang yang ramah sekaligus ketua DAPI yang sangat bertanggung jawab dalam memimpin kakak bangsa kelas 12. Ya, seperti jajaran kami ini yang benar-benar bijak orangnya. Saatnya menuju pensi. Acara pensinya ini sangat seru sekali ya kak, karena adik-adik ini menampilkan berbagai macam pensi yang unik-unik dan lucu-lucu, kreatif dan keren pokoknya. Seperti tari, beatbox, dance, nyanyi, reggae, pokoknya banyak deh. Tetaplah tubuh menjadi sebuah pohon, tetaplah bersunat, tetaplah bersinar, dan tetaplah jaya. Kita bergerak, ada pelangi di bola matamu yang memaksa diri. Bila aku sayang padamu. Dengan ditemani si api unggun ini, kita bisa bergerimbira bersama-sama berikuti layaknya layang-layang yang terbang di udara. Wow.
dance ya. Dance. ESQ ini adalah acara gabungan dari Pramuka dan OSIS. Tujuan dari kegiatan ESQ ini adalah untuk membuka pikiran dari adik-adik kelas 10 bagaimana tujuan mereka ke depannya untuk menjadi manusia yang lebih baik. Terima kasih untuk semuanya, acaranya seru sekali sampai suara saya habis. Acaranya sangat meriah dan juga bagus, utamanya untuk adik-adik calon peserta. Satu lagi, anak-anaknya banyak memiliki bakat yang berbeda-beda. Tahun 2016 ini wah luar biasa, it's amazing guys. Untuk kegiatan acara pramuka selanjutnya supaya berbeda lebih baik lagi dan disiplin. Jika ada yang melanggar Tri, Satya, dan Gajah Dharma, begitu juga poin sumpah pertama dan kedua, maka dari siap untuk ditanggalkan ketetapan umum yaitu penegak bandara dan atau tidak. Boleh dengannya dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, maka tanggal percakapan umum berhak untuk digandang pada adik-adik angkatan tahun 2015-2016.